sahabat percikan iman, alhamdulillah hari Sabtu 8 Oktober 2022 saya dan calon jemaah umroh melaksanakan manasik. Mohon doa insyaallah hari Senin 17 Oktober kami akan berangkat ke Tanah Suci. Saya doakan sahabat-sahabat juga insyaallah bisa berangkat, diberi takdir yang baik, diberi umur, kesehatan dan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak akan datang ke satu tempat yang menjadi cita-cita orang beriman. Semua orang beriman tuh pengen ke situ. Tapi tak semua oleh Allah diberi jalan. Nah bapak ibu insya Allah ya, jadwalnya sudah ada, seat pesawatnya sudah jelas, mana sih? Insya Allah hari ini kita jalani. Nah, berarti ibu bapak di antara yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk menjadi tamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah hari ini tanggal 8 Oktober kan manasik untuk keberangkatan tanggal 17. Ini hal yang luar biasa karena Allah sudah memanggil kita suci. Saya doakan semua jamaah, sahabat-sahabat percikan iman bisa melaksanakan ibadah umroh. Allah panggil, Allah mudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baitullah adalah tanah suci bagi kita umat Islam yang tentunya kita berharap bisa sampai ke sana. Insya Allah, jalan pasti akan ada. Kalau kita sudah meniatkan, kalau kita sudah bertekad ingin berangkat ke Baitullah, insya Allah, Allah akan membukakan jalan sehingga sahabat semua bisa berangkat ke sana.